Persatuan Bugis Seduni Wasidiki Wilayah Sidrap melaksanakan penggalangan dana hari Rabu 27 November 2019. Hal ini dilakukan untuk korban angin puting beliung yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Sidrap beberapa waktu lalu. Dengan mengambil lokasi di lampu merah depan Kodim 1420 Sidrap, terlihat sejumlah anggota PBSM Wilayah Sidrap melakukan aksi penggalangan dana. Menurut Icang, anggota PBSM yang mewakili Ketua PBSM Wilayah Kabupaten Sidrap, mengatakan acara ini kami laksanakan sebagai bukti kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah angin puting beliung pada tanggal 25 November 2019 yang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Sidrap. Kami dari PBSM Wilayah Kabupaten Sidrap mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana angin puting beliung yang terjadi pada tanggal 25 November 2019. Penggalangan dana ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah angin puting beliung. Dana yang terkumpul nantinya akan kami serahkan ke posko penggalangan bencana alam. Terima kasih. Nantinya, dana yang terkumpul nantinya akan kami serahkan ke posko penanggulangan bencana. Hasnadia Zainuddin melaporkan.